Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial microprofit. Sekarang tutorial yang akan kita buat adalah cara membuat tulisan jembol dengan hanya menggunakan microprofit. Caranya gampang sekali. Pertama, silakan buka dulu microprofitnya, kemudian kita terbuka, klik menu insert, kemudian klik layout, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini silakan ganti tulisannya, misalkan saya ganti seperti ini. Kita juga bisa ubah ukurannya. Klik, kita menu format, kemudian kita gunakan shape effect, kita pilih, kemudian kita pilih shadow. Sekarang tulisan ini terlihat menjadi seperti ini. Nah, itulah cara mudah membuat tulisan simbol di microprofit. Jadi untuk membuat tulisan seperti ini kita tidak perlu menggunakan Photoshop atau Corel Draw dengan susah-susah membuatnya. Nah, inilah cara mudah dan pasti membuat tulisan simbol di microprofit. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika sudah suka dengan video ini jangan lupa like, antar kepada teman-teman yang juga ingin belajar microprofit. Jangan lupa subscribe channelnya supaya tidak tertinggal video tutorial menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.